Inilah video pernikahan sepasang mempelai di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu 15 Juli lalu yang viral di media sosial. Video ini viral lantaran sang mempelai pria digantikan oleh abang sang mempelai pria lantaran si adik yang berinisial FA tiba-tiba kabur menjelang ijab kabul. Menurut sepupu pengantin pria yang dikutip dari detik.com, FA kabur 3 hari menjelang acara pernikahannya. Pihak keluarga lalu sepakat menunjuk kakak calon mempelai pria sebagai calon pengantin pengganti. Sang kakak yang ditunjuk pun bersedia menjadi calon pengantin pria. Kedua pengantin juga bisa menerima satu sama lain. Pernikahan pun tetap digelar sesuai jadwal yang ditentukan.